Ya pemirsa, masih dalam suasana bulan Syawal, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri halal bihalal bersama pemerintah dan masyarakat Kota Sungai Penuh. Momentum halal bihalal tersebut diharapkan bisa bersinergi dan berkolaborasi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah Kabupaten Kota untuk bersama-sama mewujudkan program Jambi Mantap 2024. Acara halal bihalal dan silaturahmi pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah Kota Sungai Penuh berlangsung di Ruang Kuala Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Jumat 19 Mei 2023. Acara ini sekaligus menjadi ajang memperkuat sinergitas daerah se-Provinsi Jambi. Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Alfia Santoni, Sekda Kota Sungai Penuh beserta pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh, Forkopimda dan tokoh masyarakat serta para tamu undangan lainnya. Wakil Gubernur Abdullah Sani mengatakan, di bulan Syawal ini untuk bersama-sama membuka lembaran yang baru dengan memperkuat silaturahmi, menyatukan niat dan langkah dalam membangun daerah. Sebab itu dirinya yakin untuk membangun Provinsi Jambi yang luas ini tidak bisa dilakukan secara sendiri, tentu perlu dukungan, kerjasama, dan akselerasi dari kabupaten kota. Selain itu, Wagub juga menyampaikan tiga hal yang perlu dilakukan dalam momentum halal bihalal ini, yaitu membersihkan hati dengan saling memaafkan antar sesama. Ia juga mengatakan bahwa perlu peningkatan kebersamaan, terutama pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah Kota Sungai Penuh, dan perlu memberikan pendapat dan mau menerima pendapat untuk kemajuan Jambi. Wagub berharap jika ini dapat direalisasikan bersama-sama, maka program Jambi Mantap 2024 dan Kota Sungai Penuh Maju dan Keadilan bisa terwujud. Ya Allah, silaturahmi dan halal bihalal antara pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kota Sungai Penuh. Harapannya tentunya dalam kerangka silaturahmi ini dan bihalal ini, mudah-mudahan akan semakin meningkat rasa kebersamaan kita, persatuan kita, kekuatan kita antara pemerintah dan kota. Samping itu, untuk atas segala kekurangan kelebihan dari provinsi dan kabupaten dan kota Sungai Penuh bisa saling memaklumi, maafkan dan mohon ke depan di bulan peningkatan bulan Syawal ini kita jalin kerjasama yang kuat lagi, sinergi sinergi dan saling memberikan masukan-masukan secara Rian Chen, JEK TV, melaporkan.